Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhtaramin sayyidil habib Muhammad al-Hashim sayyid wa awladuh sayyid Muhammad wa sayyid Abu Bakar Adni al-Mukarramin wa jami'il al-hadirin insya'Allah rahimakumullah. Alhamdulillah kita duduk di majlis yang majlis daripada majlis majlis Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk daripada athar, daripada atharnya Nabi Muhammad. Jalsah seperti ini adalah jalsahnya Nabi Muhammad, karena yang menganjurkan semua hal-hal seperti ini adalah Nabi Muhammad. Idza marratum bi riyadil jannah fardau wa ma huwa ya Rasulullah wa majalis al-ilm wa dzikr. Ya, kalau engkau melewati daripada riyadil jannah, taman-taman surga, maka hendaklah kau ziarah. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat. Maka menjawab, itu adalah majlis ilmu dan majlis adzikir. Anu, masya Allah, majlis ilmu, adanya ilmu, hidup itu yang namanya kehidupan itu bercahaya. Adanya ilmu, hidup kita ini lurus. Adanya ilmu, adab kita ya itu menjadi benar. Adab kita menjadi adab yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jikalau ilmu mati, maka kehidupan yang baik akan mati. Jikalau ilmu tidak ada, maka adab pun juga tidak ada. Jikalau hidup ilmu itu mati, maka segala sesuatu akan menjadi gelap. Makanya al-ilmu nurun, wa nurullah la yahda lil'asim. Ilmu itu adalah nur, dan ilmu yang Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jikalau kita duduk seperti ini, jikalau kita memberi faedah satu sama lain, jika kita sama-sama mendengar ilmu Allah SWT, kita akan diberi nur sama Allah. Jangankan kita meminta nur, Nabi Allah, Nabi aja meminta nur, Nabi aja meminta cahaya. Allahumma hadini nuran fa'atini nuran waj'alni nuran birahmatika. Ya, Nabi sendiri yang ngomong minta biar hidupnya dia menjadi cahaya, biar tanganku jadi cahaya, lahmi wadami, dagingku, darahku, semua yang ada di sekujur tubuhku itu adalah nur. Makanya alhamdulillah ya bakhtukum, masya Allah, kalian ada, kita adalah orang yang beruntung karena kita bisa duduk di majlis seperti ini. Dan majlis ini semua sebagaimana syahadat daripada kita yaumul qiyamah, yang kita disaksikan oleh Allah SWT bahwasanya kita duduk, pernah duduk di majlis seperti ini. Yawminal marra Nabi SAW masuk kepada masjid, ya, kemudian di sebelah kanan ada majlis zikir dan sebelah kiri ada majlis ilim. Kemudian Nabi singgah kemana? Semuanya dua-duanya sama afdal, zikir afdal wa ilim afdal. Tapi Nabi Muhammad SAW duduk di tempat ilim. Kenapa? Ilim daripada segalanya. Dengan ilim kita tahu kita melaksanakan sholat. Dengan ilim kita melaksanakan kewajiban. Dengan ilim kita tahu Allah. Dengan ilim kita tahu Rasulullah. Dan dengan ilim pun kita masuk surga. Ya. Kalau tidak ada dengan ilim, kita tidak bakal seperti orang-orang mutakabbirin yang mana telah lampau. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada ilmu. Dan insyaAllah SWT hadal majlis, majlis mubarak, majlis ihya ulumuddin. Dan jangan lupa mereka ini adalah furu' daripada asal. Ini cabang daripada asli. Aslinya di mana? Aslinya di Kota Bangil. Dan insyaAllah SWT ini menjadikan furu' kita yaumil qiyamah. Amin. Akhirnya minni wal afu minkum. Hada amar min walidna Sayyid Amin wa min akhina wa Sayyidina Umar Mahbar. Jazakumullah.